PT ke Bandung, betul memang saya sendiri sebagai direkturnya. PT ke Bandung itu hanya memiliki saham di sana, Piutek ya. Di PT Piutek. Oke, iya ya. Itu di mana di dalamnya adalah produknya adalah Pitu. Oke, iya ya ya. Nah, kita di dalam manajemen tidak ikut serta di dalamnya. Tidak ikut serta. Dan mudah-mudahan sih bisa dibuka kembali ya, supaya ini bisa di apa, bisnis periklanan ini bisa dinikmati masyarakat. Itu pun harapannya kalau dibuka kembali gitu. Ya. Harapannya kita para pitupur juga inginnya bisa segera dibuka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengabarkan atau memberikan informasi mengenai Vtube yang saat ini hampir 1 tahun ini masih maintenance, dan entah sampai kapan akan on kita tidak tahu karena sejauh ini belum ada tanda-tanda on. Dari sepanjang pengamatan saya, di tengah ketidakpastian kapan Vtube on, muncul seorang tokoh PBNU yang disebut-sebut sebagai pemegang tombol on. Beliau adalah Kiai Haji Eman Suryaman, seorang tokoh, salah satu ketua PBNU pusat. Namun apakah benar beliau terlibat di dalam manajemen Vtube? Jika benar, apa jabatan atau sebagai apa beliau di manajemen Vtube? Dan akhirnya Kiai Haji Eman Suryaman yang disebut-sebut oleh para VTuber yaitu adalah komisaris Vtube, ada juga yang bilang dia adalah direktur Vtube, sekarang muncul ke permukaan memberikan penjelasan terkait dengan hubungannya beliau dengan perusahaan Vtube, dalam hal ini PT Future Vtech. Hal tersebut disampaikan oleh Pak Kiai Haji Eman pada sebuah wawancara di kanal YouTube Pada Suka TV. Ada beberapa poin yang saya tangkap dalam wawancara tersebut. Yang pertama, Kiai Haji Eman bukanlah komisaris atau direktur dari Vtube atau PT Future Vtech, tapi dia adalah direktur dari PT Kebanu. Beliau mengatakan bahwa PT Kebanu memang mempunyai saham di PT Future Vtech Vtube, dan beliau menegaskan lagi bahwa beliau tidak terlibat langsung di dalam manajemen Vtube. PT Kebanu, betul memang Pak Kisah sebagai salah satu komisaris ya di Kebanu. Ya, betul. Saya sendiri sebagai direkturnya. Tetapi untuk hal dunia bisnis Vtube itu, kita PT Kebanu itu hanya memiliki saham di sana. Iya. Di Piutek ya. Di PT Piutek. Oke, iya ya. Di mana di dalamnya adalah produknya adalah Vtube gitu. Oke, iya ya ya. Nah, kita di dalam manajemen tidak ikut serta di dalamnya. Tidak ikut serta. Poin yang kedua, manajemen Vtube ternyata masih orang lama. Di sini Pak Kiai Haji Eman menyebutkan beberapa orang saja yang ternyata orang-orang tersebut orang-orang lama yang beliau sebutkan. Yang pertama ada Pak Gerry dari Malaysia, kemudian Pak Jack dari Malaysia, maksudnya mungkin Jack Guai, kemudian ada Ibu Pera. Tiga orang tersebutlah yang disebutkan oleh Bapak Kiai Haji Eman sebagai manajemen Vtube. Selebihnya beliau tidak tahu. Kalau boleh tahu, siapa saja ini di PT Piutek itu? Ada di dalamnya itu ada dari Pak Gerry ya, dari Malaysia, samping Kebanu ya. Iya. Ada juga Mak Jack dari Malaysia. Iya, iya. Juga ada Ibu Pera ya sedikit ya. Oke. Hanya itu aja yang saya tahu. Iya. Dalam wawancara tersebut ada satu pertanyaan yang menurut saya harusnya dipahami oleh beliau sebagai direktur PT Kebanu yang memiliki saham di PT Future Vtech, yaitu ketika beliau ditanya teknis tentang Vtube. Namun ternyata beliau tidak memahami ketika ditanya tentang teknis Vtube.
Pak Kiai tahu nggak secara detail teknis tentang VTuber itu? Tidak begitu paham. Ya. Oh, tidak nah, begitu karena paham. Saya kan tidak, bukan orang teknis ya di sana ya. Berarti di PT Piutek itu ada tim khusus dari orang-orang Piutek yang meng-create ya, mesin VTuber ini. Yang selanjutnya ketika disinggung tentang adanya member yang dirugikan ratusan juta rupiah, di sini Pak Kiai Haji Eman tidak berkomentar banyak dan dia mengatakan bahwa itu masalah antar member dan bukan dengan pihaknya. Nah, isu yang berkembang ini kan ada investasi sampai 500 ya, juta gitu kan ya. 500 juta atau berapa itu gitu ya. Itu bagaimana itu? Ya di luar kita, barangkali antara VTuber dengan VTuber, saya enggak. Kemudian di akhir acara, beliau menyampaikan statement closing. Beliau kembali menegaskan bahwa PT Kebanu tidak terlibat soal manajemen, akan tetapi hanya punya saham di PT Future Viewtech. Ini biar tidak simpang siur lah gitu kan ya. Saya minta konfirmasinya, closing statementnya, silakan. Jadi saya sampaikan terima kasih ya. Atas yang telah sampaikan bahwa sekali lagi PT Kebanu itu tidak terlibat soal apa manajemennya, akan tetapi memang betul kita memiliki saham di PT Piutek, di mana PT Piutek memiliki konsep bisnis dengan VTuber, dengan VTuber gitu ya. Nah, yang kami tahu sampai kami pun sudah dengan OJK dan sebagainya bahwa para calon VTuber untuk menjadi VTuber, menjadi anggota itu tidak dikenakan pungutan apapun, tidak dikenakan harus membayar alias gratis. Jadi tidak ada investasi di PT Piutek oleh para VTuber karena VTuber itu tidak dikenakan biaya untuk mendaftar menjadi para VTuber. Saya tahu itu. Harapannya kita sih ya, dengan para VTuber juga, ini bisa dijalankan kembali untuk dengan sistem yang baru ya, yang supaya lebih apa transparan lagi, tidak ada referral, tidak ada lagi jaring-menjaring secara semacam dan sebagainya, tidak ada kedepannya. Nah, supaya lagi tidak terjadi lagi seperti yang mungkin dihebohkan di masyarakat, karena kami tidak memungut para calon VTuber pun anggota VTuber, namun sama itu pun harapannya kalau dibuka kembali gitu. Jadi jelas bahwa Pak Kiai Haji Eman tidak punya wewenang mengonkan VTuber, bahkan beliau juga menegaskan bahwa pihaknya Pak Eman Suryaman PT Kebanu tidak terlibat dalam manajemen VTuber, namun hanya memiliki saham saja. Pak Eman sudah jelas tidak memberikan jaminan kapan VTuber on. Buat para VTuber, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Kiai Haji Eman Suryaman, mungkin di antara para VTuber juga akan memutuskan apakah bertahan atau menyerah. Kalau kita lihat dari statement yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Eman Suryaman, beliau hanyalah Direktur PT Kebanu yang memiliki saham di PT Future Viewtech, dan dia juga sekali lagi menegaskan bahwa beliau tidak terlibat langsung dalam manajemen VTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, itu klarifikasi dari Kiai Haji Eman Suryaman tentang berita yang heboh bahwa ada investasi bodong di VTuber. Ternyata setelah saya klarifikasi tidak ada investasi seperti itu, bahwa untuk menjadi VTuber itu tidak ada investasi di situ ya, dan ya. Orang ketika menjadi VTuber ya bikin saja akun VTuber ya. Dia nonton dan sebagainya ya, udah cukup itu ya. Cuman mekanisme yang kemarin itu ada referral ya untuk bisa poin ya, menjaring poin gitu. Sedangkan untuk yang selanjutnya itu tidak ada ya.